kembali bersama What Sci-Fi Corner. Setelah kita bicara panjang lebar dengan Pak Iwan tentang audio portable, sekarang saya mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang apa yang menarik dari portable audio, yaitu streaming audio. Memang masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa streaming audio itu nggak akan menarik ya, kurang menarik terkait dengan kualitasnya. Itu gimana Pak Iwan? Ada benar nggak? Iya, itu sama dulu saya berpendapat juga gitu awalnya gitu kan, yeah. Streaming bisa sebagus apa sih gitu kan? Yeah. Nah, tapi dengan perkembangan sekarang, streaming itu sudah bagus ya menurut saya ya. Yeah. Jadi streaming itu kan artinya kita dengar di Spotify atau YouTube atau Amazon Music atau kalau mau lebih bagus lagi Tidal, Kibas gitu ya. Itu sih sudah bagus, menurut saya. Nah, itu mungkin Pak Iwan ingin membuktikan bahwa streaming audio itu bisa bagus. Makanya beliau nggak tanggung-tanggung main streamingnya. Kalau Anda lihat nih beberapa perangkat yang Pak Iwan punya itu adalah sebuah manifestasi dari bagaimana Pak Iwan pengen mendapatkan kualitas yang maksimal ya dari ya. Jalinan perangkat streaming audio. Nanti kita akan mengetahui beberapa alat yang mungkin bagi teman-teman terbilang baru, unik. Nah, kita pengen tahu dari Pak Iwan nih, bagaimana proses sebuah streaming audio dari awal sampai ke akhirnya. Ya. Alat-alat apa aja yang ada yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kualitas suara yang maksimal sehingga streaming audio itu menjadi satu hal yang menarik yang bisa dinikmati, bahkan kualitasnya bisa hampir sama atau samalah dengan file yang ada di hard disk kita gitu. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke perangkat Pak Iwan punya. Ya, jadi gini. Jadi awalnya sebetulnya bukan streaming, awalnya kan di digital audio. Saya mau supaya digital audionya bisa lebih baik gimana? Yeah. Nah, akhirnya saya buatlah satu music server. Music server itu dasarnya sebetulnya komputer biasa, Intel based gitu ya. Cuma diatur supaya kualitas suaranya bagus. Nah, yang saya atur kebetulan juga ada teman gitu ya yang bisa diskusi. Nah, jadi yang pertama itu adalah komputer itu difungsikan hanya untuk music server, jadi nggak untuk kerja yang lain. Kemudian karena dari komputer itu dia akan terima sinyal, kalau streaming itu dari network card, saya cari network card-nya yang untuk audio file, saya pakai Gcat ya. Nah, kemudian setelah itu dari music server ini kan keluarnya nanti sinyal digitalnya lewat USB. Nah, ya kita tahu di USB di komputer itu biasanya noise-nya tinggi, sehingga saya cari juga USB card yang audio. Saya pakai USB card dari Gcat OXO gitu ya. Nah, kemudian saya mau di komputer ini nggak ada yang bergerak, jadi saya benar full pakai SSD. Jadi nggak ada hard disk, nggak ada yang bergerak, nggak ada getaran. Kemudian power juga saya pakainya linear power supply di luar ya, supaya nggak mengganggu kualitas suara. Itu cerita di komputernya gitu ya. Nah, terus streaming. Nah, streaming kan saya berpikir mestinya lebih bagus pakai kabel dong, pakai ethernet. Yeah. Karena dia lebih stabil kan, bukan koneksi wifi. Nah, oke, jadi saya coba pakai ethernet. Nah, tadinya saya nggak puas. Ya bagus, cuma kita nggak bisa dapet stagingnya, kita nggak bisa dapet positioningnya, kita nggak bisa dapet bagus. Nah, terus belajar dari teman, baca-baca, terus oh mesti diperbaiki di Ethernet switch. Yeah. Nah, akhirnya saya cari ada Ethernet switch yang khusus buat audio. Nah, saya belilah Ethernet switch yang buat audio, nanti kita bisa lihat gitu ya. Saya pakai Apton Audio Etheregion di sini. Nah, itu khusus buat audio, sehingga dari situ suaranya lebih bersih. Nah,
itu saya udah mulai dapat tuh suaranya lebih bagus. Terus power supply-nya coba di-upgrade. Cobalah kita pakai power supply yang linear power supply untuk si Ethernet switch yang audio file ini. Udah. Setelah itu saya jadi tahu, kalau power supply-nya di-upgrade dengan linear power supply lebih bagus. Gimana ya kalau power supply untuk modemnya kita upgrade juga? Karena kan modem itu dari provider ya. Saya pakai First Media, kan nggak bisa diapa-apain modemnya kan. Nah, jadi ya udah, saya upgrade lagi. Bukan upgrade sebetulnya, saya ganti pakai linear power supply untuk modem routernya. Modem router. Nah, itu jadi lebih baik lagi. Oh. Nah, kemudian untuk digital audionya, saya pakai digital to digital converter. Jadi digital to digital converter ini adalah dia mengambil data dari USB, kemudian dia bersihkan lagi, dia pisahkan jalur data dan jalur clock-nya, kemudian dia keluarkan dalam bentuk konfigurasi I2S, di mana sinyal digital untuk audionya dan sinyal clock-nya, sinyal waktunya itu dipisah pada jalur yang terpisah, jadi hasilnya lebih tepat dan lebih bersih. Nah, setelah itu masuk di AC biasa, dari di AC masuk ke, kalau di sistem sekarang ini masuk ke headphone amplifier ya, karena saya dengar pakai headphone yang sekarang ini. Iya, yeah. Ya, yeah. Wah cukup ini ya urutannya. Nah, kalau kita ngelihat kepada sosoknya, ini ada bermulai, kalau saya ngelihatnya dari sebuah switch audio file ya, saklar ya. Iya, switch audio file. Saklar. Itu sebenarnya Ethernet switch biasa. Ethernet switch. Jadi di sampingnya ini ada clock ya. Iya, itu ada clocknya. Dan sampingnya power untuk power clock supply, ini. Untuk clock dan untuk switch-nya. Ya, di belakang ada apa, grounding. Grounding. Bagus juga nih. Nah, ini switch ini dia punya ini dari server ini ya. Iya, iya. Ya, jalinan ke server ya. Ini adalah servernya dan ini digital to digital converter. Converter. Di sini baru DAC. Iya. Lalu kita bisa melihat ada headphone. Ada headphone amplifier dan ada headphone. Ada headphone apa ini Pak? Yang hitam? Yang hitam ini adalah Herblem GSX Mark II ya. Jadi ini dual mono headphone amplifier atau kalau di home jadi seperti monoblock ya. Ya, ya Pak Iwan, ini punya banyak senjata nih. Boleh tahu nggak gimana sebetulnya proses dari hulu ke hilir ya? Iya. Dari awal sampai akhir. Monggo Pak Iwan, mungkin penjelasannya. Iya gini, jadi kan pusatnya di sini, yang kontrol di sini. Server. Ini musik server. Music jadi server. Sebetulnya ini komputer yang dirancang khusus untuk server musik ya. Yeah. Nah, jadi kalau saya play dari file, filenya ada di sini, ada di SSD di sini. Kemudian saya play pakai root. Nah, kalau dari file ke yang perangkat di sini, yang untuk headphone itu langsung. Jadi dari file play root lewat USB, kemudian kabel USB masuk ke DDC ini, digital converter. Dari DDC itu kemudian sinyalnya dibersihkan lah ya, diatur lagi supaya bagus. Dia connect lewat koneksi I2S, lewat kabel HDMI ke DAC. Ini DAC-nya. Nah, dari DAC, terus saya bisa pilih saya mau solid state atau mau tube amplifier buat headphone. Itu kalau main file. Yeah. Nah, kalau streaming, itu streamingnya akan mulai dari modem di atas, di ruang atas. Kemudian dari modem itu dia masuk ke audio file switch yang di sebelah sini, ya. Nah, dari audio file switch masuk ke server lagi lewat network card ya, lewat kabel network. Kemudian sama DDC, DAC, kemudian headphone amplifier. Nah, musik server ini juga berfungsi untuk server serumah di sini. Jadi kalau saya mau di ruang audio saya mau play file, ya musik servernya dari sini. Nah, itu dialirkan lewat kabel Ethernet, lewat switch tadi ya, lewat Ethernet switch yang audio file tadi ke atas ke ruang audio gitu. Nah, dari situ pun
dialirkan ke WiFi. Jadi kalau saya mau main di misalnya di AK gitu ya, di portable saya lewat WiFi bisa juga tarik file dari sini. Playnya tetap kontrolnya lewat run, lewat di server ini. Oh gitu ya. Ya, ini ada beberapa komponen lain nih mungkin yang minta dijelaskan, seperti apa clock, jadi fungsinya apa-apa itu ada, dan powernya itu apa Pak mungkin? Jadi gini, ini dalam upaya saya mencari suara streaming yang terbaik ya, jadi saya pakai switch yang khusus untuk audiophile. Nah di dalam switch itu ada clocknya, clocknya itu yang mengatur, mempaskan ya sinyal digitalnya itu kapan gitu. Nah, clocknya itu bisa di upgrade ke clock yang lebih tepat, yang lebih presisi lah. Jadi saya upgrade clocknya pakai external clock yang oven control. Oven control itu maksudnya adalah clocknya di dalam kotak sendiri, dan kotak itu dipanaskan sehingga suhunya selalu stabil. Yeah. Kita tahu clock itu kan berdasarkan kristal di dalamnya ya. Nah, kemudian power supply-nya saya juga pakai linear power supply, itu untuk Ethernet switch-nya, ya untuk switch-nya. Kemudian dari situ juga saya pasang grounding untuk Ethernet switch itu. Meskipun grounding itu juga buat seluruh sistem ini juga sekalian. Nah itu yang mengurangi ham ya. Yang mengurangi ham. Jadi suaranya lebih bersih, kemudian lebih apa ya, detailnya lebih bagus, kemudian staging-nya juga lebih bagus. Iya. Jadi ada dua komponen yang apa khususnya saya tertarik, yaitu switch itu sendiri, switch apa audiophile dibilangnya, sama DDC. Nah, ya. Pak Iwan, apa ini peran dari switch misalnya itu bagi server atau bagi lain? Nah gini, jadi peran dari switch ini adalah untuk gini, kalau kita langsung dapat sinyal digitalnya dari, kan streaming nih sinyal digital dari modem, itu kan masih banyak noise. Kita nggak bilang digital noise nih, yang saya baca ya, saya bukan ahli di bidang IT ya, tapi yang saya baca itu adalah, itu masih banyak noise ya, noise-noise yang masuk di kabel Ethernet, analog sebetulnya noise-nya, cuma ke bawah terus kan. Nah terus, di audiophile switch ini fungsinya adalah membersihkan supaya noise itu nggak bawa, stop di situ, kemudian dia memberikan sinyal digital yang lebih bersih, lebih presisi untuk servernya gitu. Nah, terus DDC ya? Tadi. Bukan, saya ngelihat di sisi kirinya itu ada satu slot yang kosong, jadi kayaknya kayak ini disediakan buat nanti masa depannya mungkin gitu. Gimana tuh, boleh cerita nggak? Iya, itu satu lagi, itu nanti itu yang masih saya penasaran juga. Di situ ada slot lagi kalau untuk koneksinya fiber optik. Jadi koneksinya bukan pakai ethernet kabel lagi, cuma pakai fiber optik dari modem dirubah ke fiber optik sinyalnya, kemudian dari fiber optik ke sini. Katanya, saya belum coba ya, katanya itu akan lebih bersih, tapi itu untuk berikutnya nanti. Next ya. Hebat juga nih, dia sudah menyediakan ini. Dan gimana kalau yang peran dari DDC? Iya, jadi gini, saya di sini pakai DDC sebelum masuk ke DAC gitu ya. Nah, saya ini coba tadinya, saya tadinya pinjam ada teman yang beli DDC, kemudian saya coba, ternyata suaranya emang lebih baik kalau lewat DDC. Fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah dari sinyal digital yang masuk, yang keluar dari server, kemudian kan biasanya kan langsung masuk ke DAC. Nah, yang saya baca, sekali lagi saya bukan ahli IT nih ya, jadi yang saya baca adalah itu kan di dalam sinyal digital yang keluar dari komputer, dari server, itu kan ada sinyal digital musiknya, ya katanya nggak berubah 01 gitu kan, 01. Tapi kan di situ harus ada sinyal clocknya, waktunya kan, untuk pasin, ini lagu nih, kita bukan ngomong Excel file yang sekali kirim beres, harus ada biar pas kan, akurasinya bagus. Akurasinya harus pas. Nah, pada kabel USB itu jadi satu kirimnya, satu paket. Terus kemudian nanti di DAC dia dibuka lagi, jadi dua pecah.
Nah, DDC ini fungsinya adalah untuk memecah dua itu sinyal kalau tadi. Disatukan tuh resikonya apa sih? Resikonya saling berinterferensi, oh, yang mungkin bisa pengaruh gitu ya. Teorinya. Tapi saya bukan ahli di situ. saya cuma katanya. Okay, katanya. Sekarang saya waktu itu punya DDC, saya dikasih pinjam, saya dengar suaranya lebih bagus. Oh. Ya gitu kan. Nah, terus ya jadi DDC itu fungsinya untuk memisahkan dan membuat dia lebih presisi lagi. Jadi di sini ada clocknya juga, dan clocknya itu presisi tinggi. Ini sama, yeah. Ini OXO juga, open control. Nah, kemudian dari situ nanti sinyalnya terpisah antara sinyal digitalnya yang 01 tadi sama sinyal clocknya. Clocknya pisah itu dalam koneksi yang dikenal sebagai koneksi I2S ya. Oh. Nah, I2S ini koneksinya pakai kabel HDMI. Tapi bukan HDMI buat video, berbeda HDMI-nya. Yeah. Nah, kemudian masuk ke DAC. DAC dengan DDC, ini pun clock-nya disinkronize. Jadi dia sama tuh, udah. Oh, gitu. Jadi suaranya lebih rapi gitu ya. Jadi mungkin apa ya, kalau kualitas memori-nya lebih, timing-nya lebih bagus. Iya, timing-nya lebih tepat. Lebih dapet ya. Oke, ini ada mungkin sedikit ini tertarik juga tuh sosok Pak Monoblok ya. Iya. Itu gimana Pak Iwan? Mengapa? Iya. Okay. Jadi gini, untuk amplifiernya buat headphone saya pakai ada dua. Yang bawah ini adalah yang solid state. Iya. Yeah. Nah, ini menarik amplifier ini karena ini konfigurasinya dual mono. Jadi jadi itu power supply-nya pisah untuk kiri kanan, kemudian ada dua amplifier kiri kanan dalam satu body. Ya, kalau di home audio ini kayak monoblock ya. Cuma kalau di headphone ngapain dipisah dua body, karena kan deket tempatnya gitu kan. Nah, kemudian saya punya koneksi untuk si Abyss juga pisah kiri kanan. Totally pisah. Jadi kayak kabel speaker kiri kanan pisah. Sehingga ini benar-benar dari sini semua itu terpisah dual mono atau monoblock gitu. Jadi suaranya lebih, buat headphone itu suaranya lebih detail dan stagingnya lebih dapet ya, lebih pas gitu ya. Pas. Tadi Pak Gatot udah dengar. Iya. Ya, selain pakai amplifier yang solid state yang dual mono tadi, saya pakai juga amplifier tabung buat headphone ya. Ini saya pakai Manly Absolute. Saya tertariknya dengan Manly Absolute ini karena ini amplifier bisa dipilih mau single ended atau mau push pull. Jadi tinggal ada tombol, saya bisa pencet, saya tinggal pilih mau single ended atau push pull. Kemudian yang menarik lagi, ini feedbacknya bisa diatur. Jadi saya bisa zero feedback atau bisa full feedback. Nah, di headphone kalau kita atur feedbacknya, negatif feedback maksudnya ya, kita atur negatif feedbacknya, itu yang terasa adalah kita mau penyanyinya dekat di depan kita atau lebih mundur. Itu bisa dimainkan dengan pengaturan di feedbacknya gitu. Yeah. Dan yang menarik juga sebetulnya Manly ini menyediakan tone control nih, yang banyak orang high end nggak suka ya. Tapi ini ada tone controlnya, ada bass treble-nya. Yeah. Kalau mau dipakai, tapi bisa di bypass gitu. Cuma EQ ya? Iya, ada kayak EQ-nya gitu. Iya, menarik EQ. Ya, itu beberapa front end yang kelihatan. Saya lupa ada dua nih. Ini ada power supply linear ya buat server ya. Ini linear power supply buat ini kayaknya yang apa besar juga peranannya ya untuk ya, sangat besar. Ya. Tadi sering nyebut tentang bagaimana di awal Pak Iwan pakai ini. Boleh cerita Pak power supply? Iya, jadi gini. Waktu saya membuat music server ini yang dari komputer, jadi salah satunya kalau mau bagus adalah power supply-nya pisah. Jadi di sini nggak ada power supply, nggak ada trafonya, terus nggak ada fan-nya. Nah, jadi power supply-nya harus dipisah dan linear. Jadi inilah yang linear power supply ini. Ini buatan ya, ini DIY, ini buatan. Jadi kemudian di power supply ini mengeluarkan 3 DC power. Jadi ada 3 trafo isinya. Yang pertama untuk motherboard-nya di dalam server ini. Kemudian dua trafo lagi itu adalah untuk
USB card dan network card. Jadi USB dan network card-nya langsung dari sini juga powernya. Gitu ya. Nah, di bawahnya tadinya saya pikir ini power conditioner. Ternyata power generator. Dia punya peran apa? Gimana dia? Mungkin Pak Iwan bisa cerita, Pak. Iya, jadi untuk semua alat di sini saya pakai PS Audio Power Plant. Ini bukan yang baru ya, ini PS Audio yang lama, Power Plant yang lama. Nah, saya tertarik pakai PS Audio karena dia bukan sekedar conditioner, bukan sekedar filter, tapi dia adalah AC power regenerator, di mana powernya tuh dibikin ulang, makanya namanya power plant kan, dibikin ulang gitu kan, dalam bentuk kita tahu kalau AC kan bentuk sinyalnya sinus ya, dalam bentuk sinus yang lebih baik, kemudian bukan lebih baik lah, standar sinus, kemudian juga dengan frekuensi yang standar. Jadi kalau saya set 50 Hz, ya 50 Hz gitu kan, meskipun PLN lagi naik turun ke 40, ke 60 Hz, ya tetap dia keluarnya di 50 Hz. Oh gitu ya. Nah, jadi memang apa, masing-masing punya peran tersendiri, tapi mereka bergabung dalam sebuah tim, jadilah sebuah tim yang hebat. Yang memang, gimana Pak Iwan, ini ekspektasinya sudah final atau nanti mau mau curious lagi, pengen ganti-ganti apa? Mungkin kalaupun mau, di seputar apanya, Pak? Iya, saya tinggal satu lagi yang saya penasaran, yang saya mau coba adalah tadi koneksi dari modemnya. Dari modem ke switch, ke audio file switch-nya tidak lewat kabel Ethernet, tapi lewat kabel fiber optik ya. Iya, masih aja. Nah, ini dengan sistem ini, kita bisa mendengar musik di beberapa ruangan yang berbeda ya. Jadi, dengan streaming kita bisa mainkan multi room audio. Itu gimana bentuknya Pak Iwan? Jadi Bapak kan ada ruang home audio room ya. Itu di situ juga bisa kita bisa operate by smartphone ya. Iya, dengan smartphone atau dengan tablet. Jadi kenapa saya tertarik bikin music server ya? Kemudian saya tertarik juga pakai Rune, itu adalah jadi ini bukan hanya untuk di meja ini aja, tapi dia juga merupakan server untuk ruang audio saya di atas, terus kemudian untuk speaker saya nih yang di kiri kanan ini juga ada Kev LSX, kemudian bisa juga untuk portable saya pakai AKSP 2000 yang beberapa hari yang lalu itu run ready, jadi saya bisa juga di situ kalau saya mau dengerin lagi sambil tiduran di kamar pakai AKSP 2000 saya bisa ambil dari sini juga musiknya. Iya, jadi ada kalau kata yang kunci yang sempat saya garis bawahi kalau main streaming audio itu ya tadi software-nya mungkin Qobuz ya. Iya, Qobuz dan Tidal. Ya, Tidal. Kalau belum bisa ini ya main Spotify ya. Spotify bisa atau lalu perannya tadi apa power supply linear. Iya, iya. Jadi untuk berperan dia untuk membaruburkan apa server ya. Nah, kalau dalam hal perkabelan gimana, Pak? Iya, jadi gini. Jadi ya saya pakai beberapa kabel ya. Kalau sekarang sih saya pakai kabel mulai dari mana ya? Kalau saya pakai kabel, sebetulnya kalau kabel Ethernet-nya dari modem di atas ke audio file switch ini kabel Ethernet biasa ya. Nah, kemudian dari sini saya pakai Telegardner. Telegardner Ethernet kabel. Jadi Telegardner itu adalah kabel yang biasa dipakai untuk industri yang butuh presisi tinggi. Jadi bukan kabel audio file sebetulnya. Tapi saya bandingkan dengan beberapa kabel audio file, dia yang lebih bagus lebih gitu bagus. Ya. Kemudian dari server ke DDC itu saya pakai AudioQuest Diamond. Nah, kemudian dari DDC ke Dynavrips ke DAC ini saya pakai kabelnya Kencraft untuk I2S. Ya.
dari kemudian dari Arena Flips ke amplifier saya pakai Vermouth ya, pakai Vermouth, dan satu lagi saya pakai audio note untuk yang audio note silver untuk ke Manly. Ya. Jadi itulah beberapa brand yang hadir di ruangan musik Pak Iwan. Ini ada ini Denafrip tuh yang memasukkan siapa ya? Denafrip itu produk made in China tapi bagus dan sekarang lagi banyak dipakai. Di Indonesia ini Kencraft ya yang agennya. Kalau ini buatan Pak Thomas. Ya. Kalau ini buatan itu buatan teman saya temen, Erwin. Pak Erwin. Ya. Ya menarik juga sih tadi dengar cerita tentang Pak Erwin, gimana Pak Erwin apa nyari ganti ya, saya... main board apa motherboard ya? Iya dia udah coba berbagai macam motherboard lah, jadi saya artinya saya mengambil keuntungan dari yang dia sudah eksperimen gitu kan untuk jadi. Oke, sebetulnya ada kalau mau bercerita lebih panjang lagi kita bisa cerita panjang tentang headphone. Iya. Tapi mungkin apa bisa nanti kapan kita khusus kesini main cerita tentang headphone. Oke, nanti ronde kedua akan saya sudahi tentang streaming audio. Habis ini mari kita ke ruangan home audionya Pak Iwan. Yeah. Beliau kan dulu sebelum main portable dan streaming mainnya home audio. Yeah. Tahu sekarang jebur kesini tadi ceritanya udah tahu ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Sudah berbagi ilmu nih kepada kita. Jadi, boleh nanti kalau ketemu Pak Iwan di kesempatan apa, siapkan pertanyaan tentang streaming audio. Terima kasih. Ya, makasih. Iya, jadi ini Ethernet switch yang saya pakai. Ini Ethernet switch versi audiophile. Ini Uptone Audio Ether-Region. Nah, kemudian supaya presisinya lebih bagus, saya pakai clock terpisah. Di sini external OXO clock. Kemudian saya pakai linear power supply terpisah. Nah, linear power supply ini untuk clock-nya dan untuk Ethernet switch-nya. Kemudian Ethernet switch juga dihubungkan ke grounding, pakai KGT grounding. Dari sini dia masuk ke music server. Pusatnya semua di sini. Ini adalah music server, ini komputer yang memang dirancang khusus untuk play audio. Nah, music server ini mendapatkan power dari linear power supply di bawah ini. Ya. Kemudian dari music server ini, dia terhubung ke internet lewat network card, audio file network card, GCAT. Kemudian juga lewat USB card audio file ke Denafrit Gaia. Ini adalah digital to digital converter di mana sinyal digital dari USB kemudian diubah, dipisahkan antara sinyal digital dan sinyal clock-nya lewat kabel HDMI I2S untuk ke DAC. Setelah dari DAC, Digital Analog Converter, Denafrips Terminator Plus, kemudian sinyalnya kan sudah analog, ini mengalir ke salah satu dari kedua amplifier ini. Yang bawah itu adalah Hetam GSX Mark II. Nah, ini headphone amplifier dual mono, dual power supply, dual mono, dan koneksinya juga dual mono ke headphone. Ini saya lagi connect ke headphonenya Abyss 1266 Pi CC. Nah, saya juga punya pilihan amplifier tabung. Kalau saya lagi suka suara tabung, lagi mau cari yang warm, itu saya pakai Manly Absolute Headphone Amplifier.